Halo friends, kita ada di edisi spesial membahas museum yang ada di kawasan Kota Tua ini yang sudah kita tayangin videonya di minggu kemarin. Saat ini kita akan mengulas sejarah tentang beberapa museum yang ada di kawasan Kota Tua ini. Langsung aja yuk. Saat ini kita sudah berada di Museum Fathahillah. Jakarta adalah sebuah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta mempunyai riwayat yang sangat panjang bahkan hingga masa prasejarah. Pelajaran sejarahnya masih dapat kita pelajari dan kita nikmati di Museum Fathahillah ini, yang terletak di kawasan Kota Tua, Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Pinangsia, Jakarta Barat. Harga tiket untuk masuk ke Museum Fathahillah ini, dewasa Rp5.000, anak-anak Rp3.000, dan untuk yang bisa menunjukkan kartu mahasiswa, hanya dikenakan biaya Rp2.000 saja. Di Museum Fathahillah ini, pengunjung dapat menelusuri peninggalan pada masa kejayaan Pelabuhan Sunda Kelapa setelah merdeka. Gedung museum berdiri awalnya adalah Balai Kota atau Staduis untuk perusahaan Hindia Timur Belanda yang pada saat itu bernama Batavia. Bangunan tersebut didirikan pada tahun 1620 dan punya banyak fungsi dari urusan hukum hingga pajak. Dipimpin oleh Gubernur Jenderal VOC yang pernah menjabat dua kali, yaitu 1619 sampai dengan 1623 dan 1627 sampai dengan 1629 oleh Jan Pieterszoon Koen. Beliau membangun segala macam fasilitas untuk menciptakan pemukiman layak di wilayah yang dipimpinnya tersebut. Balai kota ini di tepi timur kali besar pada 1620. Lalu, pada 1626, untuk menghadapi serangan dari pasukan Sultan Agung, bangunan itu dibongkar. Satu tahun kemudian, Jan Pieterszoon Koen memerintahkan untuk membangun kembali balai kota tersebut. Penaklukan Jayakarta. Penaklukan Jayakarta adalah tonggak baru bagi kekuasaan Belanda di tanah Batavia. Kondisi itu bertahan cukup lama, bahkan sampai Gubernur Jenderal VOC silih berganti. Hingga pada 1930 terbentuk Yayasan Oud Batavia atau Batavia Lama untuk mengumpulkan ihwal tentang sejarah kota Batavia sampai akhirnya dibuka untuk umum pada tahun 1939. Lambat laun berubah nama menjadi Museum Sejarah Jakarta, yang diresmikan pada 30 Maret 1974 oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada masa jabatannya. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam, memiliki bangunan utama dan dua sayap bagian timur dan barat. Arsitektur bangunan bergaya neoklasik mempunyai tiga lantai dengan cat kuning tanah, kusen pintu dan jendela jati berwarna hijau tua, dan bagian atap memiliki penunjuk arah angin. Museum ini memiliki luas 1.300 meter persegi. Objek koleksi dalam Museum Fathahillah ini adalah beberapa replika peninggalan masa Tarumanegara dan Kerajaan Pajajaran, hasil aktivitas peninggalan arkeologi di Jakarta, dan beberapa perabot antik era penjajahan Belanda abad ke-17 sampai dengan 19. Berbagai macam barang seperti mebel, lukisan, keramik, dan batu pada zaman dahulu terkait dengan sejarah Jakarta. Selain itu, terdapat berbagai macam senjata berupa pedang pada masa kolonial Belanda. Hal yang paling ikonik dalam museum ini adalah penjara bawah tanah, yang dahulu digunakan untuk para tahanan serta tokoh masyarakat yang melawan penjajahan Belanda. Penjara ini ukurannya sangat kecil, gelap,
dan memiliki atap yang pendek. Kabarnya, penjara ini pernah menahan Pangeran Diponegoro dan Cut Nyak Dien. Tata letak koleksi pada museum ini diurutkan berdasarkan urutan waktu sejarah Jakarta. Pameran koleksi di museum ini juga didukung secara grafis dengan foto, sketsa, gambar, peta, dan label deskripsi untuk memudahkan para pengunjung mendapatkan informasi. Selain benda bersejarah, museum ini memiliki patung Dewa Hermes yang merupakan dewa dari mitologi Yunani, melambangkan keberuntungan dan perlindungan bagi kaum pedagang. Letaknya ada di perempatan Harmoni. Jadi, kurang lebih ada 23.500 koleksi barang, baik dalam bentuk asli atau replika. Koleksi-koleksi tersebut bisa para pengunjung dapatkan di berbagai ruang, seperti ruang prasejarah, ruang Tarumanegara, ruang Jayakarta, ruang Fatahillah, ruang Sultan Agung, dan ruang Batavia. Museum ini dibuat untuk mengenang Panglima Fatahillah pendiri kota Jayakarta. Museum ini beroperasi mulai dari hari Selasa hingga hari Minggu. Buka dari pukul 9 pagi sampai dengan 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya kita akan mengunjungi Museum Seni Rupa dan Keramik. Harga tiket masuknya masih sama, yaitu untuk dewasa 5.000, anak-anak 3.000, dan yang memegang kartu mahasiswa hanya dikenakan biaya 2.000 saja. Museum ini adalah salah satu bangunan bersejarah yang sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka, yaitu sejak tahun 1870. Museum ini bisa jadi opsi menarik buat pengunjung kota tua karena layout bangunannya ini juga menjadi foto yang instagramable banget untuk para pengunjungnya. Menurut catatan sejarah, bangunan terdahulu adalah kantor pemerintahan di era Belanda, Jepang hingga kantor wali kota Jakarta. Pada tahun 1976, bangunan ini alih fungsi jadi gedung Balai Seni Rupa. Kemudian, pada tahun 1977 berganti menjadi Museum Keramik. Lalu, pada tahun 1990, resmi menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik sampai hingga saat ini. Di dalam museum ini memiliki ribuan koleksi yang asalnya dari dalam negeri hingga luar negeri. Di antaranya adalah koleksi seni rupa. Museum Seni Rupa memiliki 500-an karya seni rupa terdiri berbagai teknik. Ada batik tulis, grafis, totem kayu, sketsa, sampai patung. Koleksi unggulannya adalah karya Avandi tentang potret diri, Raden Saleh tentang Bupati Cianjur, Dullah tentang ibu menyusui, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah koleksi keramik. Di dalam sini banyak berbagai koleksi macam keramik lokal dan asing yang tak kalah banyak jumlahnya. Ada ratusan untuk keramik lokal, ada dari abad ke-14 di era Majapahit. Lalu ada dari daerah Aceh, Jogja, Lombok, dan lainnya. Sedangkan yang keramik asing dari Eropa, Jepang, Thailand, dan terbanyak yaitu dari Cina pada masa dinasti Ming dan Qing. Museum ini juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas lainnya untuk menunjang aktivitas para pengunjungnya. Ada perpustakaan dengan menyimpan berbagai macam buku panduan tentang seni rupa dan keramik. Ada juga studio gerabah. Pengunjung bisa mencoba praktek langsung nih membuat gerabah di Museum Seni Rupa dan Keramik ini.
Terdapat toko souvenir. Untuk para pengunjung yang ingin membeli oleh-oleh bisa mampir ke toko souvenir ini karena tersedia kartu pos, sketsa, lukisan, sampai pernak-pernik keramik lainnya. Ada juga fasilitas lain umumnya, gedung pertemuan, aula, taman dengan ruang terbuka untuk pengunjung sekedar beristirahat atau menikmati suasana di dalam museum seni dan keramik ini. Ada toilet, musola, dan area parkir yang luas. Oke, all friends. Segitu dulu video museum yang bisa kita dapatkan hari ini. Waktunya sudah tidak cukup lagi karena jam 3 sore museum-museum yang ada di kawasan Kota Tua ini sudah tutup. Kita hanya mendapatkan dua museum, yaitu Museum Fathahillah dan Museum Seni dan Keramik. Sekedar informasi, masih ada di sini Museum Bank Indonesia, Bank Mandiri, Museum Wayang yang bisa juga kalian kunjungi untuk mendapatkan informasi dan menikmati koleksi-koleksi sejarahnya. Oke, untuk kalian sebagai pengunjung kawasan Kota Tua ini, kita ikut melestarikan budaya sejarah. Jangan buang sampah sembarangan, ya. Dan segitu dulu video dari All Friends Entertainment. Semoga membantu kalian yang sedang mencari informasi sejarah Indonesia, menambah wawasan kalian bagaimana tentang sejarahnya Indonesia, dan semoga video All Friends Entertainment kali ini menjadi manfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe ya. Jangan hanya cuma nonton sampai habis tapi lupa subscribe. Komen. Ikuti terus perjalanan All Friends Entertainment selanjutnya. Dadah!